Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama pada hari ini melepas keberangkatan bantuan untuk disalurkan ke beberapa provinsi di Indonesia. Dalam hal pelepasan bantuan yang berupa sembako ini akan disalurkan kepada warga yang terkena dampak pandemi virus COVID-19. Dalam hal ini, Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama memberikan bantuan sebanyak 14.000 paket sembako yang akan disalurkan ke beberapa wilayah di Indonesia, dari Jawa hingga Aceh. Bantuan ini merupakan sumbangan dari masyarakat yang digalangkan oleh NU Peduli COVID-19. Dan kita kirim ke kawasan DKI Jakarta, Jabodetabek, Banten, kemudian Jawa Barat, kemudian kita Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, kemudian Konawe, Sorong, Kalimantan, dan NTB dan Bali. Semuanya kita akan lakukan yang terbaik. Bantuan ini akan ditujukan kepada fakir miskin, anak yatim, guru ngaji, dan marbot masjid. Hal ini akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 ini benar-benar hilang dari Indonesia.